contoh. Apa contoh yang satu pun ini boleh? Tujuannya untuk memberdayakan agar mereka mendapat hasil. Jadi hasil yang didapat di sini adalah khusus untuk mereka. Jadi 100% buat para penyandang disabilitas. Bukan buat kantor atau buat siapa, tapi untuk mereka. 100%. Tetapi Kementerian Sosial dalam hal ini Sentra Tumoto Manado menyiapkan tentunya tempat maupun peralatan yang ada. Mereka hanya siap diri untuk bekerja, modalnya dari kita juga, dari Kementerian Sosial, hasilnya untuk mereka. Sangat terbantu di sini, kita belajar bagaimana memanajemen sesuatu dan juga mengelola usaha. Di sini juga kita belajar mandiri, karena memang di sini dari Sentra Tumoto menyediakan wadah dan di situ memang pure kita yang kelola. Di situ juga kita juga terbantu karena mereka juga yang menyediakan instruktur. Jadi kita tidak perlu mencari pelatihan di luar, karena memang ketika kita datang di sini, semua pelatihan yang kita butuhkan sudah tersedia.